Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Rahma Mandeteha. Di video kali ini, jadi ceritanya kemarin kan mamaku tuh beli kulkas gitu. Kulkas pengennya mirip kayak punya aku di rumah gitu kan. Cuman perbedaannya nanti aku kasih tau lah ya perbedaannya. Nah, aku pengen ngeliatin kulkas itu harganya, nanti deh harganya aku lupa. Nanti kita tanya mama. Sekarang kita mulai dari lihat kardusnya dulu. Ini kardusnya, kulkasnya itu keluaran dari Polytron. Kulkasnya dua pintu, kita balik ya. Aduh. Nah, nih, luxurious design, template glass door, quick cooling, big capacity, low voltage, CFC free. Garansi kompresor 5 tahun, khusus tipe tertentu. Nah, ini dia barangnya, sama persis kayak punyaku. Cuman yang bedanya itu kayaknya bunganya beda dan gagangnya punya aku itu silver juga kayak gini. Kalau ini dia gagangnya kayak bentuknya begini tuh, warnanya juga warna merah marun, kayaknya merahnya juga agak beda deh dengan punya Ma. Ini merahnya kayaknya agak beda punya Rama ya, punya Rama agak lebih terang ya Ma ya. Iya, ini merah marun banget gitu loh. Punya Kak juga merah marun tapi agak lebih terang gitu. Masuk ke dalam malah dikirim mama warna biru tua. Lah kok biru? Nah, sampingnya ini punya Rahma silver, punya mama abu-abu. Silver juga sampingnya punya Rahma. Kayak gagangnya gitu. Ini tuh tingginya berapa ya? Nih, tingginya itu sekitar 140 kali ya, ada tulisannya gak ya di situ ya, nggak tahu deh. Pokoknya kan kalau aku kan 157, berarti ini 140-an lah ya kurang lebih ya. Kita langsung buka. Kita buka dari yang pertama. Taram. Nih dia, ada tempat es batunya. Terus sistem bukanya juga yang crack gitu ya, gampang. Udah gitu ini bawahnya, wih udah ada es batunya di bawahnya. Ya. Terus ini pengatur suhunya sampai 5. Terus gede juga ininya lumayan. Dan dia enggak otomatis lah ya, dia enggak ada saljunya gitu. Udah gitu di sininya juga tuh kalau buat naro real good banyak lumayan ya tuh 2 3 4 6 7 8 9 22 real good dan masih ada sisa sedikit. Udah gitu ininya ada 2 tempat ya. 1, 2. Udah gitu kita lanjut ke bawah. Ntar tutup dulu ge yang atasnya. Nah, lanjut ke bawah. Di bawahnya itu ada tempat di bawah freezernya gitu kan. Ada ini juga. Nanti dulu ge nak. Ini yang bagian ininya ini plastik gitu. Nih ya, plastik. Terus kalau yang ini sama ini sama ini yang tiga, jadi ini ada 3 tingkat ya, 1, 2, 3. Ini kaca. Udah gitu bisa ngatur ini juga ya, misalnya ini mau naruh di atas sini juga bisa nih kan, bisa dibuka ya. Udah gitu bawahnya juga ada seperti biasa ada ininya ya kan, kalau ini plastik. Dan ininya juga sampai 5. Ini mama atur pengatur suhunya sampai 3. Tapi ini dia mama sampai 5. Minumannya cukup rendah. Terus ini untuk lampunya ada juga. Ya iyalah otomatis lah ya. Terus untuk ini tempat di pintu bawahnya itu 1, 2, 3. Kalau mau naruh botol gede dia juga muat gitu, gak nyangkut. Karena apa namanya tingginya ya. Kalau ini yang botol air mineral sedangnya juga muat. Udah gitu tempat telur. Ada tempat telur. Awas Gina. Ada tempat kacang. Tempat telurnya juga plastik. Ntar keluarin dulu ya. Sistem bukanya itu ke atas. Kayak gini nih. Dikatasin set. Nah gitu. Ini bukanya. Ini juga yang bawah-bawahnya juga gitu. Aduh. Ma, harganya berapa ini mah kemarin mah? Lupa kakak. 3 juta garansi 5 tahun garansi kompresor, tapi ya kalau misalnya nggak dingin gitu kali ya maksudnya ya. Oh iya, kita ke bawahnya ya.
Oh ya, kalau nggak buku, nah ini bawahnya dia begini, bukan roda, bukan, dia plastik gini nih. Nih bawahnya ya. Tuh, terus yang belakangnya ini tempat airnya gitu kan. Nah, habis itu apa lagi ya? Coba buka Al, pintunya Al, dua-duanya Al. Kita lihat kalau dibuka dua-duanya, buka semua. Ya, Al di sampingnya, nah gitu. Nah, ini gitu. Belinya di Karang, Toko Raja gitu kalau nggak salah. Mau masih ngereditin ini nggak sih? Nah, kalau yang kenal dengan kami, dan yang kalau mama mau ya sir-siran gitu, mama ngereditin juga loh. Ntar tanya aja kalau harganya berapa ya kalau mau dikreditin gitu. Yaudah kalau gitu, punya Rahma udah 3 tahunan, alhamdulillah baik-baik aja. Kalau punya mama yang baru udah gitu. Oh iya, ininya ini kaca ya, ininya ini kaca, jadi bukan besi gitu, makanya gak bisa ditempel-tempelin. Ini tempel-tempelin yang besi itu apa namanya ya? Tempelan kulkas gitu nggak bisa. Karena ininya kaca gitu. Iya, ini juga kaca. Elegan bentuknya. Iya, elegan. Yaudah kalau gitu, terima kasih yang udah nonton video ini. Makasih yang udah kasih like dan subscribe di YouTube channel Rahmawani TH. Wassalamualaikum. Oh iya, jangan lupa nonton video Rahma yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, klik di sini nih.